Persatuan Indonesia dari Papua untuk Indonesia. Tepuk tangan dulu kita. Terkait rencana-rencana apa saja yang akan nanti kita lakukan untuk warga masyarakat Papua. Saya sering mengutarakan atau memaparkan tentang pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah mulai Indonesia sentris. Saya tidak ingin ada bapak ibu yang datang hari ini merasa Papua itu ditinggal. Tidak, Papua tidak boleh ditinggal. Papua harus tetap dibangun. Setuju ya Bapak Ibu ya? Itu ya, saya titip sekali lagi 14 Februari coblos nomor. Terima kasih. Saya titip. Saya titip. Mohon didoakan juga agar semuanya lancar sampai tanggal 14 Februari. Saya titip. Saya sekali lagi titip agar kita bisa meraih kemenangan total di Papua ini. Saya janji Bapak Ibu, saya akan kembali lagi ke sini. Jadi masukan-masukan, aspirasi dari para-para tokoh sudah kami terima. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya akan kembali lagi ke sini. Untuk menyelesaikan PR-PR yang belum terselesaikan.